Chow Khe merupakan satu subdaerah di tengah-tengah Kuala Lumpur, Malaysia. Ia terletak di sekitar Jalan Chow Khe dan ditutupi oleh jalan-jalan selari iaitu Jalan Raja Laut dan Jalan Tengku Abdul Rahman. Terdapat banyak gerai buah-buahan dan jualan hasil dari kebun yang segar di sepanjang jalan berdekatan dengan Pasar Chow Khe. Sebenarnya Chow Khe dinamakan bersempena dengan nama seorang pelombong timah dan kanselor pentadbiran iaitu Lok Chow Khe. Hello semua, selamat menonton video di channel Mas Viewer. Nama aku Adi. Bagi yang sudah subscribe dan sudah menonton video di channel aku, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Dan bagi yang baru subscribe dan baru menonton video di channel aku, selamat datang dan selamat menonton dan terima kasih. Mungkin bila dengar Pasar Chow Khe, orang akan terbayang suasana sempit, panas, becak dan kosong. So, dengan rakaman video yang aku ingin berkongsikan ini akan memberi gambaran sebenar di Pasar Chow Khe. Korang mesti tengok video bahagian satu ini sampai habis sebab bahagian ini rakaman di bahagian Pasar Basah Chow Khe. Dan marum Tokek tu cakap. Jika dahulu mungkin pasar ni sempit, becak, panas, busuk. Cap-cap pasar memang sikit busuk kan. Tapi sekarang bagi aku pasar ni sudah merubah wajah menjadi sebuah pasar yang bersih dan juga sistematik. Tak panas pun. Ada daging lembu. Laluan jalan kaki antara penjual dan juga pembeli adalah luas, tak sempit pun dan mudah untuk berurusan. Okey, ini adalah momen. Di sini juga aku tengok bahagian hasil laut, hasil ternakan, kelapa, santan adalah teratur dan mudah untuk pembeli mencari keperluan yang tidak dibeli. Macam di bahagian ini adalah bahagian jualan hasil laut. Banyak gila ikan dan mudah untuk mencari ikan yang kita perlukan. Aku tengah cari ikan apa ya? Okey, ya, akhirnya dapat. Ada yang tengah cari ketam bunga ke? Ketam ni memang segar. Di samping bahagian basah, ada beberapa gerai jual barang-barang kering. Jom kita tinjau pula di bahagian jualan hasil ternakan. Ada siapa-siapa yang tengah plan nak masak kari kambing, kari lembu.
Dekat sini ada jual daging lembu, daging kambing dan juga jual ayam dari yang ayam yang muda sampai ke ayam yang pencil. Thank you. Hi. Jom sekarang kita tinjau di bahagian kelapa. Kelapa parut, santan, krisik, semuanya dah lengkap di sini. Mudah kan? Okay, thank you. Bye. Okey semua, setakat ini saja video bahagian 1 di Pasar Chow Kek atau dikenali sebagai Pasar Raja Bird. Ikuti video bahagian 2 di Pasar Chow Kek. Jika korang suka konten video ini, sila komen di bawah. Jangan lupa banyak-banyak subscribe, like dan juga share. Okey, bye-bye. Jumpa dengan Abang Bomber, okey?